Nine Star Hegemon Body Arts Season 436, Kompresi Menakjubkan. Gemuruh. Kuali langit dan bumi bergetar saat api keluar dari tanah. Api bulan, api matahari, api pelangi surgawi, api ilahi jiwa es, dan jenis api surgawi lainnya yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, mengelilingi kuali langit dan bumi. Apakah Tao Surgawi mencoba memperbaiki bos? Guoran dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tidak mengerti alkimia, mereka dapat melihat bahwa surga sedang mencoba untuk memurnikan Long Chen hidup-hidup dengan menyegelnya, merusak. Long Chen meraung dengan marah, "Sebelumnya kesengsaraan surgawi telah diarahkan kepadanya, jadi dia yakin untuk menghadapinya. Tapi sekarang sepertinya ada jenis energi lain yang mengganggu kesengsaraan surgawi. Sensasi kematian yang intens menyelimuti dirinya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan kuali langit dan bumi, menghancurkannya melawan kuali langit dan bumi, petir, ledakan, ledakan." Ledakan. Setiap kali dia melepaskan kekuatan penuhnya, langit dan bumi akan berguncang. Dunia akan berkedip antara terang dan gelap. Gemuruh keras menyebabkan bintang-bintang di langit bergetar. Tapi itu berbeda dari sebelumnya. Kuali langit dan bumi yang diciptakan oleh Tao Surgawi telah bergabung dengan belati misterius dan energi api surgawi, membuatnya sangat tangguh. Namun, setelah menghancurkannya beberapa kali, retakan muncul di atasnya. Melihat retakan itu, semangat Long Chen bangkit. Artinya bisa rusak berdengung. Saat harapan Long Chen dihidupkan kembali, sebuah tangan besar muncul dari sembilan langit dan menekan kuali langit dan bumi yang telah diciptakan oleh kesengsaraan surgawi. Ketika tangan itu menekan kuali langit dan bumi, dunia menjadi sunyi. Bahkan murid kepala istana menyusut, dan ibu Bai Sisi dipenuhi teror. Enam jari menunjuk ke langit dan bumi. Itu tangan langit tinggi. Tangan langit tinggi dikabarkan menjadi anomali yang mengganggu Tao Surgawi di era kekacauan primal. Jika kesengsaraan surgawi tidak dapat membunuhnya, tangan langit tinggi akan turun dan menghancurkannya. Hanya ada legenda kuno tentang tangan langit tinggi, tapi tidak ada catatan. Menurut legenda, tangan langit tinggi memiliki enam jari, dan setiap jari melambangkan Dao. Enam jalan reinkarnasi dapat memusnahkan makhluk hidup apapun di dalam enam jalan. Ini adalah legenda kuno, hanya ahli berpengetahuan dari generasi yang lebih tua yang akan mendengarnya. Tetapi bahkan jika mereka pernah mendengar tentang tangan surga, banyak orang hanya akan memperlakukannya sebagai sebuah cerita. Tidak ada yang akan menganggapnya serius. Tapi sekarang, saat tangan besar itu turun, keenam jari itu bergetar, mengunci miriat Daos of the Universe. Pada saat itu, semua ahli yang pernah mendengar tentang tangan langit tercengang. Gemuruh. Ketika tangan raksasa turun dan menutupi kuali langit dan bumi yang telah disalin oleh kesengsaraan surgawi, kuali langit dan bumi menyusut dengan cepat. Saat menyusut, Long Chen yang terjebak di dalam kuali langit dan bumi merasakan tekanan yang sangat besar. Dia bahkan tidak bisa melempar kuali langit dan bumi di tangannya. Aku tahu seseorang sedang mengacau. Long Chen terkejut sekaligus marah. Dia juga mengenali tangan surgawi, tetapi apakah dia mengenalinya atau tidak, itu tidak ada artinya. Tangan surgawi ada di sini untuk membunuhnya. Kakak, kakak, saat kuali langit dan bumi terus menyusut, dia merasa seluruh tubuhnya dikompresi. Rasanya seperti jutaan dan jutaan bintang menghancurkannya pada saat yang bersamaan. Enam jenis energi mengamuk datang dari tangan itu. Rasanya seperti ingin menghancurkannya. Tangan surgawi apa? Anda hanya tidak menyukai saya. Tunggu saja sampai aku menjadi lebih kuat. Aku akan mematahkan kaki anjingmu. Raung Long Chen. Dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia ngeri menemukan bahwa darah roh, akar roh, tulang roh, dan kekuatan spiritualnya semuanya ditekan. Dia tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan. Long Chen mengatupkan giginya. Dia memiliki begitu banyak kekuatan, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Sepertinya dia telah disegel. Berdengung pada saat kritis ini, kuali langit dan bumi tiba-tiba menghilang. Itu telah memasuki ruang spiritual Long Chen dengan sendirinya. Long Chen hampir mengutuk dengan keras. Dia tidak mengira kuali langit dan bumi begitu tidak setia. Alih-alih membantunya, hal itu membuat lautan pikirannya bersembunyi. Tiba-tiba. Dia menemukan bahwa dia telah kehilangan hubungannya dengan kuali langit dan bumi, bahkan hubungan spiritualnya dengan Huo Ling'er dan Lei Ling'er telah terputus. Pada saat itu, Long Chen kehilangan semua kekuatannya; sepertinya dia telah dipukuli kembali ke keadaan semula. Dia telah kembali ke Kekaisaran Tianwu, sepotong sampah yang bisa diintimidasi oleh orang lain. Kakak tubuh Long Chen ditekan oleh kekuatan enam jalan. Darah merembes keluar dari kulitnya, tapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Rasanya seperti rasa sakitnya telah dilucuti. Pada awalnya, Long Chen bisa merasakan api yang mengerikan memanggang tubuhnya, ingin membakarnya menjadi abu. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakan sakit. Lambat laun, dia bahkan kehilangan penglihatannya. Dia bahkan tidak bisa melihat tangan langit. Dunia di depannya berwarna abu-abu. Rasanya seperti waktu telah berhenti. Tubuhnya tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa berbicara, dan matanya tidak bisa melihat. Tapi Long Chen dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan yang tak ada habisnya. Dia tidak rela mati seperti ini. Dia menolak untuk menerima ini. Dia ingin bertarung melawan surga yang tidak adil sampai akhir. Berdengung. Tepat pada saat ini, setitik cahaya kemasan muncul di dunia putih ini, meneranginya. Cahaya kemasan menyebarkan warna putih, dan kemudian teratai emas muncul. Long Chen muncul di dunia teratai. Long Chen tertegun. Dia sangat akrab dengan dunia teratai ini. Setelah itu, Seorang wanita cantik muncul di depannya. Wanita cantik itu menatapnya dengan penuh perhatian, matanya penuh cinta. "Nak, mengapa kamu begitu marah, Bibi Gong? Mengapa kamu datang?" Long Chen terkejut sekaligus senang. "Dia menatap wanita cantik ini dengan tak percaya." "Jawab dulu pertanyaanku," kata Bibi Gong. "Aku benci itu, aku benci dunia ini karena tidak adil. Aku benci tahu karena tidak punya hati. Aku benci kebodohan semua makhluk hidup." Long Chen mengatupkan giginya. Karena kamu membencinya, kenapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk melawan? Mengapa Anda tidak langsung melakukan serangan balik? Mengapa Anda tidak memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya? Aku, Long Chen terkejut. Apakah itu karena kamu khawatir? Apakah Anda takut menanggung reputasi buruk? Tanya Tante Gong. Tentu saja tidak. Aku tidak pernah peduli dengan reputasi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu takutkan? Tanya Bibi Gong lembut. Aku, aku, Suara Long Chen sedikit bergetar. Saya khawatir jika saya membuat kesalahan. Saya akan diasingkan ke kutukan abadi. Bibi Gong tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan membelai wajah Long Chen. Cahaya suci muncul di wajahnya. Dia seperti ibu yang baik hati. "Anak bodoh, apakah kamu lupa apa yang dikatakan Bibi Gong? Saya mempercayakannya kepada Anda, dan itu akan memandu Anda ke arah yang benar. Jangan meragukan diri sendiri, jangan menyangkal diri sendiri. Semua yang Anda lakukan adalah benar." Hanya ketika Anda percaya pada diri sendiri, Anda akan menjadi yang terkuat. Long Chen berdiri, dunia ini membutuhkan raksasa. Suara mendesing. Tiba-tiba, dunia teratai emas lenyap, namun cahaya keemasan tidak menghilang. Biji teratai emas muncul di atas kepala Long Chen. Cahaya keemasan menyebar ke setiap sudut dunia ini. Ketika biji teratai emas muncul, Long Chen bermandikan cahaya keemasan. Kekuatan yang telah ditekan oleh tangan surgawi langsung kembali. Tidak hanya itu, tetapi, api tak berujung, dan kekuatan petir bergabung ke dalam tubuh Long Chen. Cahaya ilahi muncul di belakang kepalanya. Pada saat itu, Long Chen maju ke dunia raja. Dunia tangan surgawi yang terkutuk hancurkan untukku. Long Chen meraung dengan marah. Setelah maju ke alam raja dunia, dia menghancurkan biji teratai emas di tangan raksasa itu. Ledakan di depan tatapan kaget banyak orang, tangan raksasa itu hancur berkeping-keping oleh biji teratai emas. Riak menyebar, dan semuanya kembali ke kehampaan dengung, dengung, dengung. Tepat pada saat ini, para prajurit Dragon Blood, murid Battle God Hall, murid Star River Sekte, dan murid Battle God Hall semuanya maju ke dunia Raja Dunia. Kesuksesan. Guoran dan yang lainnya bersorak gembira. Kesengsaraan surgawi yang menggetarkan jiwa ini akhirnya berlalu. Berdengung. Saat semua orang sedang merayakan, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih Long Chen. Apa? Semua orang terkejut. Apakah tangan surgawi turun sekali lagi? Benar-benar ada orang yang sembrono. Senyum muncul di wajah Peles Master. Tiba-tiba, sosoknya menghilang dalam sekejap. Bab 4352. Itu ahli immortal. Teriakan kaget terdengar. Serangan itu mengandung energi immortal, bukan aura kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi telah berakhir. Seseorang telah memanfaatkan saat itu berakhir untuk menyerang Long Chen. Tidak bagus, aura Long Chen. Seberapa mendominasi Long Chen ketika dia menghancurkan tangan surgawi? Tapi sekarang, auranya dengan cepat melemah. Saat ini, Long Chen sedang memegang bola emas. Itu tidak besar, hanya selebar satu kaki. Namun, itu dipenuhi dengan kilat dan api. Ada juga enam jenis energi yang berputar cepat di dalamnya. Di dalam inti bola itu ada biji teratai. Itu adalah biji teratai yang diberikan bibi gong padanya. Itu mengandung energi ilahi, dan itu adalah benih yang mencegah tangan surgawi menekannya. Itu adalah benih yang membantunya mematahkan tangan surgawi dan mengalahkan kesengsaraan surgawi. Ketika kesengsaraan surgawi dan tangan surgawi dihancurkan, Long Chen telah menggunakan energi biji teratai untuk menyegel semua energi kilat dan api. Pada saat yang sama, dia telah menyerap sebagian dari energi tangan surgawi. Energi itu seperti kuda liar yang lepas kendali; mereka dengan gila-gilaan berjuang ingin kembali ke langit dan bumi. Namun, Long Chen hampir mati di tangan mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak cukup kuat, dia akan meninggalkan tangan surgawi. Sekarang energi itu telah disegel. Long Chen melakukan yang terbaik untuk menyeret mereka ke ruang kekacauan utama. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa energi tangan surgawi sangat menakutkan. Menyeretnya dengan cepat menghabiskan energinya, hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, dia akan tersedot hingga kering. Namun, Long Chen tidak peduli tentang itu. Adapun orang yang menyerangnya, dia bahkan tidak melihat. Dia tahu pasti akan ada orang yang melindunginya. Misinya adalah melahap energi ini. Berdengung. Saat tangan itu hendak mencengkeramnya, pedang hitam menebas seperti bintang jatuh. Ledakan tangan itu hancur berkeping-keping oleh pedang hitam. Ki hitam berputar di sekitar tangan, dan sosok Tuan Istana muncul. Dengung, dengung, dengung! Tepat pada saat ini, beberapa serangan datang dari segala arah. Suara siulan yang mengerikan menusuk gendang telinga orang. Serangan ini datang dari tempat yang jauh. Penyerang tidak menunjukkan dirinya, tetapi kekuatan serangan ini cukup untuk menghancurkan dunia. Serangan-serangan ini sangat tajam dan energi mereka telah terkumpul tanpa menghilang. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada kesengsaraan surgawi. Sekelompok bajingan licik, mereka hanya berani menembakkan panah dari belakang. Master istana mencibir dan menjentikkan jarinya. Banyak pedang hitam terbang keluar dari jari-jarinya. Seperti kilat hitam, mereka menebas ke arah serangan yang masuk. Bum 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 bum. Serangan itu meledak dan kekuatan yang kuat menyebabkan ruang terus terdistorsi. Kekuatan isap yang kuat menyebabkan lubang besar muncul di langit, menakuti para ahli lainnya untuk melarikan diri. Jika seseorang tersedot ke dalam lubang ini, bahkan ahli peringkat immortal setengah langkah akan langsung dihancurkan oleh turbulensi ruang angkasa. Gemuruh. Tiba-tiba, kehampaan meledak saat sosok yang menutupi langit muncul. Itu adalah Kun Peng. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan kiserta darahnya melonjak ke langit. Itu adalah prajurit abadi dari dunia tak berpenghuni. Pintunya telah dibuka. Seseorang berteriak ketakutan. Sayap Kunpeng itu menutupi langit, energi kekacauan primal yang tak ada habisnya melingkari tubuhnya, membawa aura dunia tak berpenghuni saat ia menyerbu dengan membunuh. Ledakan begitu, Kunpeng muncul, cakar tajamnya menembus langit, mencakar master istana. Ledakan Sonic yang menusuk telinga menyebabkan jiwa orang merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah jiwa mereka akan tercabik-cabik. Kedatangan ahli peringkat, Immortal Dunia tak berpenghuni, menyebabkan semua orang terpana. Banyak orang tidak punya waktu untuk menonton pertunjukan dan melarikan diri ke segala arah. Karena kunpeng dunia tak berpenghuni telah muncul, ahli lainnya pasti akan segera tiba. Pertempuran yang mengakhiri dunia akan segera meletus. Jika mereka tidak kabur sekarang, mereka tidak akan bisa kabur lagi. Yang paling aku benci adalah kalian binatang berbulu. Melihat ahli kunpeng muncul, senyum sinis muncul di wajah kecoklatan Palace Master. Dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Berdengung. Kekosongan di belakangnya meledak, dan pusaran hitam muncul. Dua cakar tertutup sisik naga hitam memanjang dari pusaran hitam. Ledakan di depan tatapan kaget banyak orang, cakar kunpeng dan cakar naga bertabrakan meletus dengan gelombang darah. Ras naga dan ras kunpeng adalah musuh bebuyutan. Kebencian di antara keduanya terukir dalam darah, tulang, dan bahkan kedalaman jiwa mereka. Kekuatan terkuat dari dua ras kuno bertabrakan. Dua garis keturunan terkuat bentrok, dan pada saat yang sama, ki kekacauan primal yang tak ada habisnya saling terkait. Langit retak seperti jaring laba-laba, akhirnya runtuh. Bumi terbelah, dan hutan belantara yang tak berujung menjadi tanah kematian mutlak. Pakar Kunpeng dan Master Istana keduanya adalah pakar peringkat Immortal. Kekuatan peringkat Immortal mereka langsung melampaui batas dunia ini, menyebabkan hukum Dao Surgawi dunia ini runtuh. Bahkan setelah miliaran tahun, dunia ini mungkin tidak dapat pulih. Ini adalah kekuatan ahli peringkat immortal. Mereka dapat menyebabkan kerusakan permanen pada dunia. Untungnya, ini adalah hutan belantara. Jika itu adalah gunung spiritual atau kolam abadi, itu akan hancur total. Fragmen ruang waktu memenuhi langit, bumi runtuh, dan hukum sedang dimusnahkan. Adegan itu seperti akhir dunia. Semua orang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan sebenarnya dari seorang ahli peringkat immortal. KKK Keempat cakar saling berhadapan, kekuatan mereka masih meningkat, tetapi dunia ini tidak tahan lagi dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Ras naga terkutuk, ras kunpeng yang hebat telah tiba. Kamu akan menjadi makanan kami, sayap ahli kunpeng menutupi langit. Kekacauan primal tak berujung ki beredar, dengan gila-gilaan menekan. Peles master di pusaran di belakang master istana, kedua cakar naga itu sekuat batu. Di bawah tekanan ahli kunpeng, mereka tidak bergerak sama sekali. Menghadapi suara ahli, Kunpeng senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Pembuluh darah di dahinya berangsur-angsur membengkak, dan niat membunuh yang dingin di matanya tersulut. "Kamu seharusnya tidak membuatku marah. Dengan membuatku marah, kamu akan merusak rencanaku. Kamu, binatang berbulu bodoh, suara Master Asgard keluar dari celah di antara giginya. Terbukti, Master Istana sangat marah." KKK pada saat ini, manifestasi di belakang Peles Master bergetar. Pusaran itu berkembang dengan cepat, dan cakar yang memanjang dari manifestasi menjadi semakin gelap. Secara bertahap, gas hitam dipancarkan. Cakar naga sepertinya terbakar. Bulu-bulu di tubuh ahli Kun tiba-tiba meledak. Perasaan kematian yang intens menyelimuti hatinya. Dia tiba-tiba meraung dan mengepakkan sayapnya, ingin melarikan diri. Of. Tiba-tiba, cakar tuan istana terpisah. Tubuh ahli Kun Peng dirobek paksa menjadi dua oleh master istana. Ah. Pakar kunpeng menjerit sedih. Hujan darah abadi melonjak antara langit dan bumi, mewarnai separuh langit menjadi merah. Master istana bermandikan hujan darah. Dia seperti dewa iblis yang memandang rendah keabadian. Mati. Tuan istana tiba-tiba meraung. Cakar naga dalam manifestasi di belakangnya menghilang dan kepala naga besar muncul. Weng. Naga besar itu membuka mulutnya, api hitam membubung ke langit, menembak langsung ke kejauhan. Di tempat api hitam menyembur, ada beberapa sosok yang terbang di atas. Mereka terkena nafas naga, dan jeritan sengsara terdengar. Bab 4353 Nafas naga hitam seperti nyala api, langsung membakar para ahli yang bergegas. Bau daging gosong menyebar kemana-mana. Semua orang tercengang. Tokoh-tokoh ini berasal dari dunia tak berpenghuni. Jelas, mereka bersama Raskun Peng. Namun, kecepatan mereka tidak secepat Raskun Peng, jadi mereka terlambat. Ketika mereka melihat para ahli ras Peng terbelah menjadi dua, mereka merasa ada yang tidak beres dan ingin melarikan diri. Sayangnya, Peles Master tidak memberi mereka kesempatan. Nafas naga itu dipadatkan dari darah inti dari Master Istana. Itu bukan nyala api, tapi lebih menakutkan daripada nyala api. Meskipun mereka semua ahli Immortal Realm, mereka tidak bisa menahan serangan tersebut. Mereka semua berteriak kesakitan. Naga biadab membelah langit. Tuan Istana meraung, tiba-tiba kekosongan itu terkoyak oleh cakarnya. Retakan di kehampaan dengan cepat menyebar ke arah kelompok makhluk itu. Gemuruh ketika retakan menyebar ke sisi mereka, kekuatan kekerasan ditransmisikan langsung ke tubuh mereka melalui retakan tersebut. Satu persatu, sosok mereka langsung hancur berkeping-keping. Tujuh ahli alam abadi terbunuh begitu saja, bahkan roh primordial mereka hancur. Darah alam abadi melayang di langit, mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Bau darah menyerbu, membuat orang bergidik. Setelah membunuh para ahli Immortal Realm dalam sekejap, Peles Master meraung ke langit. Raungan naga menembus awan dan memecahkan bebatuan, mengguncang langit. Deru ini mengandungki seorang raja. Itu menekan ribuan Tao, menyebabkan alam semesta berubah warna. Itu membuat ribuan ras tunduk, tidak berani memikirkan perlawanan sedikitpun. Kekosongan di kejauhan bergetar, dan riak muncul. Itu adalah makhluk yang menakutkan dengan aura Immortal Realm yang menakutkan. Namun. Begitu raungan naga Master Asger terdengar, mereka seperti kelinci yang ketakutan. Mereka dengan cepat melarikan diri dan langsung menghilang tanpa jejak. Di dunia ini, hanya riak yang diciptakan oleh pelarian mereka yang tertinggal. Orang-orang tidak melihat penampakan sosok-sosok itu dengan jelas, tetapi mereka melihat ratusan riak. Ini berarti ada ratusan ahli Immortal Realm sekarang, tetapi mereka ditakuti oleh Palace Master. Huf, huf, huf. Ratusan jimat muncul di medan perang. Jimat ini dengan gila-gilaan menyerap esensi darah immortal realm yang tersebar. Itu adalah mahakarya Xia Chen. Seseorang harus tahu bahwa orang-orang ini adalah pejuang alam immortal sejati. Jika Master Asgard membunuh mereka, darah esensi paling murni mereka akan terekspos ke dunia. Xia Chen secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Yang paling penting, ahli alam immortal memiliki tubuh yang kuat yang bisa bertahan selama 10.000 tahun. Namun, darah esensi mereka berbeda. Begitu tuan mereka meninggal, Darah dan jiwa esensi mereka akan tersebar dan diserap oleh langit dan bumi. Jika mayat tetap utuh, darah dan jiwa esensi mereka akan menyebar perlahan. Proses ini bisa berlangsung selama miliaran tahun. Namun, ketika mayat itu meledak, darah dan jiwa esensi akan diserap oleh Dao surgawi dengan kecepatan yang sangat cepat. Xia Chen segera bertindak, yaitu melawan Dao surgawi. Dengan cara ini, dia akan mampu menyerap darah esensi keabadian yang paling murni. Hu Master Kuil melemparkan dua bagian tubuh Kun Peng ke tanah dan meludah ke tanah. Pei, hey, binatang berbulu sialan, merusak rencanaku. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mendengar kata-kata Lord Palace Master, semua orang terkejut. Tampaknya Tuan Istana Tuan ingin membunuh semua orang yang telah menyerang. Beberapa orang tiba-tiba menyadari bahwa Lord Palace Master belum pernah mengungkapkan kekuatannya sebelumnya karena dia ingin bermain babi untuk memakan harimau. Sayangnya, Ras Kunpeng dan Ras Naga adalah musuh bebuyutan. Kata-katanya telah membuat marah Lord Palace Master, menyebabkan kemarahannya melambung. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya, memusnahkannya dalam satu pukulan. Dengan cara ini, itu setara dengan memperlihatkan kekuatannya. Ketujuh prajurit alam kematian itu, meskipun mereka segera merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, mereka sudah berada dalam jangkauan serangan pemimpin istana dan dibunuh olehnya dalam satu serangan. Namun, ini sudah menjadi batas tuan istana tuan. Dia tidak punya cara untuk menyerang gelombang ahli ketiga. Melihat mereka kabur, dia langsung mengeluarkan raungan naga untuk melampiaskan amarahnya. Melihat sosok besar Lord Palace Master, semua orang merasa mati rasa. Kekuatan Lord Palace Master ini praktis tidak terbatas. Di depannya, yang terpilih dari dunia abadi bahkan tidak layak untuk dilihat. Selama Majelis Raja Sage terakhir, Tuan Istana Tuan sangat tidak puas karena dia tidak bisa habis-habisan dalam pertempuran. Sekarang, karena provokasi ras Kunpeng, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia sekali lagi kehilangan kesempatan untuk habis-habisan. Tuan Istana, Tuan terlalu kuat, begitu kuat sehingga membuat orang merasa takut. Untungnya, dia adalah Lord Palace Master dari Battle God Hall, dan dia berdiri di sisi umat manusia. Jika dia berdiri di sisi iblis laut, umat manusia akan hancur. Jika dia adalah musuh, Lord Palace Master akan membuat umat manusia merasa takut. Tapi jika dia berdiri di sisi umat manusia, banyak orang akan merasa aman. Generasi terakhir memiliki Lord Palace Master, dan generasi ini memiliki Din Long Chen. Kita tidak perlu takut akan tantangan dari makhluk hidup lainnya. Teriak salah satu ahli dari generasi yang lebih tua. Seperti yang dia katakan, Lord Palace Master bisa menekan ahli alam immortal dari ras lain. Itu membuat umat manusia tidak takut. Sebagai pemimpin generasi baru, Long Chen telah menunjukkan bakatnya yang tiada taraf masa depannya tidak terbatas. Paling tidak, umat manusia tidak akan ditekan oleh makhluk hidup dunia lain di generasi ini. Bahkan jika perang antara 10.000 ras dimulai, ras manusia tidak akan terlalu pesimis. Paling tidak, mereka masih memiliki kesempatan bertarung. Sejak konferensi Raja Sage, berbagai gerbang ke dunia lain telah muncul. Sudah ada banyak pesimis yang percaya bahwa umat manusia tidak memiliki harapan. Mereka mulai menceburkan diri ke ras lain, menjadi budak mereka. Itu membuat marah banyak orang, tetapi itu juga membuat mereka cemas. Mereka tidak ingin diperbudak, tetapi mereka juga tidak ingin kehilangan nyawa. Mereka menghabiskan setiap hari dalam kekhawatiran dan kegelisahan, tapi hari ini, dengan kesengsaraan Long Chen dan intervensi Lord Palace Master, mereka melihat harapan. Kepercayaan diri mereka kembali. Long Chen tiba-tiba, Bai Shishi dan Yu King Xuan mengeluarkan teriakan kaget. Perhatian semua orang tertuju pada Lord Palace Master. Hanya mereka berdua yang tidak mengalihkan pandangan dari Long Chen. Sekarang Long Chen tiba-tiba pingsan, mereka berdua bergegas ke sisinya. Mereka terkejut melihat dia pingsan. Adapun biji teratai emas di tangannya, sudah hilang. Sebaliknya, pusaran air muncul di lengan, kaki, dada, dan perut bagian bawah. Itu adalah kekuatan dari enam Tao. Ibu Bai Xiaole juga bergegas. Ketika dia melihat enam pusaran air, ekspresinya sedikit berubah. Long Chen tidak dapat menaklukkan enam Tao. Kita perlu membantunya. Ibu Bai Xiaole mengulurkan tangan untuk membantu Long Chen, tetapi Tuan Istana Tuan menghentikannya. Long Chen tidak ingin melepaskan kekuatan enam daos. Dia menggunakan tubuhnya untuk menjebak mereka sehingga dia bisa menyerapnya. Jika kamu melepaskan mereka, usahanya akan sia-sia, kata Lord Palace Master. Long Chen, dia terlalu ceroboh. Seru ibu Bai Xiaole, Long Chen ingin melahap kekuatan enam Tao. Jika dia tidak bertindak sembarangan, bagaimana dia bisa menarik tangan surga? Jangan khawatir, bocah ini tidak akan mati. Ayo pergi. Orang-orang ini mungkin ketakutan setengah mati dan tidak berani kembali. Lord Palace Master melihat ke arah dunia tak berpenghuni. Mulutnya meringkuk dengan jijik. Pada akhirnya, mereka dengan hati-hati membawa Long Chen keluar dari tanah suci kesengsaraan yang hancur ini di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 4354 View Di dalam aula yang sunyi, Long Chen terangkat dari tanah dan dengan waspada melihat sekeliling. Jangan gugup, ini battle god Hall milikku. Suara Tuan Istana terdengar. Long Chen langsung dibawa ke Kepala Istana setelah kembali ke Akademi Ling Tuan Istana secara pribadi telah melindunginya. Terima kasih banyak, Long Chen menangkupkan tinjunya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Kepala Istana. Long Chen merasakan tubuhnya, pikiran, ki, dan jiwanya telah bergabung menjadi satu. Darah rohnya, akar roh, dan tulang rohnya semuanya telah bergabung menjadi satu. Tubuhnya seperti tungku yang menggabungkan semua energinya. Long Chen saat ini dapat menggunakan satu jenis energi sendiri. Dia juga bisa menggabungkan semua energinya menjadi satu. Long Chen tidak berani membayangkan kekuatan destruktif seperti apa yang akan meletus ketika dia menggabungkan semua energinya menjadi satu. Rasanya sangat enak, kata Long Chen bersemangat. Anak kecil, kamu terlalu rakus. Jalan masa depanmu akan sangat sulit, kata kepala istana dengan sungguh-sungguh. Apa Long Chen terkejut? Jumlah energi yang Anda kendalikan begitu besar sehingga telah menarik kecemburuan surga. Itulah mengapa tangan langit turun, kesengsaraan surgawi berikutnya pasti akan lebih menakutkan. Selain itu, mengendalikan begitu banyak energi akan sangat memperlambat kecepatan kultivasi Anda. Anda perlu menggunakan terlalu banyak energi, kata Tuan Istana. Oh, tidak apa-apa, aku seorang alkemis, jadi aku bisa menghidupi diriku sendiri. Long Chen tersenyum. Tuan Istana menggelengkan kepalanya. Para tau surgawi seperti memelihara ikan paus di laut dalam. Pernahkah Anda melihat ikan paus yang lebih besar dari laut? Uh, Long Chen tercengang. Saat ini kamu tidak memiliki batasan, tapi begitu kamu melangkah ke dunia immortal, dunia ini mungkin tidak dapat mendukungmu. Jika ingin terus berkultivasi seperti ini, Anda perlu membuat rencana sedini mungkin. Bersiap menghadapi hari hujan lebih baik daripada menggali sumur saat haus, kata Empu Istana. Junior mengerti. Long Chen tahu bahwa kepala istana mengingatkannya bahwa jalan ini adalah jalan buntu. Bahkan jika kesengsaraan surgawi tidak bisa membunuhnya, akan datang suatu hari ketika dunia ini tidak bisa mentolerirnya. Dia harus memikirkan solusi secepat mungkin. Meninggalkan kediaman kepala istana, dia melihat Bai Shishi dan Yu Xuan. Keduanya telah menunggu di luar istana, mengkhawatirkannya. Ketika dia keluar, mata mereka memerah. Long Chen buru-buru menghibur mereka. Memikirkan bagaimana mereka berdua gelisah selama ini, hatinya sakit. Dia menarik mereka berdua ke tempat yang sunyi dan bertanya kepada mereka tentang situasi saat ini. Saat ini, umat manusia dalam kekacauan. Banyak dari mereka berpihak pada orang luar. Tak terhitung banyaknya orang yang mengalir ke alam kehancuran besar dan dunia tak berpenghuni. Beberapa bahkan memindahkan sekte mereka ke sana. Wajah Bai Sisi dipenuhi amarah. Jelas bahwa kelompok orang ini benar-benar bodoh. Long Chen memegang tangan Bai Sisi dan sedikit tersenyum. Jangan marah, ini sifat manusia. Tidak ada jalan lain. Jika ini adalah tempat lain, Bai Sisi pasti akan malu jika tangannya dipegang oleh Long Chen seperti ini. Tapi hanya ada mereka bertiga di sini, jadi dia hanya tersipu sedikit. Mendengar kata-kata menghibur Long Chen, amarahnya mereda. Apakah ras asing menjanjikan mereka keuntungan? Apakah mereka membantu menambang alkimia atau menyiapkan formasi? Tanya Long Chen. "Kamu bahkan menebaknya," Bai Sisi terkejut. Long Chen mengangkat bahu. Terus terang, metode orang-orang itu tidak berubah dalam ratusan juta tahun. Apakah itu dunia tak berpenghuni atau alam desolasi hebat, ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di sana. Tapi bagi mereka, mereka semua adalah sampah, tapi mereka bisa bekerja sama dengan umat manusia untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Di satu sisi, mereka bisa menggunakan kekuatan umat manusia untuk mempersenjatai diri. Di sisi lain, mereka bisa menyuap sebagian umat manusia untuk memecah belah umat manusia dan menciptakan konflik batin. Saat ini, mereka yang berpihak pada orang luar adalah orang bodoh yang dibutakan oleh keuntungan, sedangkan yang lainnya adalah orang bodoh yang menganggap dirinya pintar. Orang bodoh tidak bisa melihat sejauh itu; mereka hanya peduli pada keuntungan di depan mereka. Tapi para idiot itu agak berpikiran sempit; mereka ingin menggunakan kekuatan orang luar untuk memperkuat diri mereka sendiri. Begitu mereka cukup kuat, mereka dapat melepaskan diri dari kendali pihak luar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang luar ingin umat manusia jatuh ke dalam kekacauan. Jika mereka menginginkan keuntungan, mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka. Jika mereka ingin menunjukkan kesetiaan mereka, mereka harus mengambil tindakan. Dan begitu mereka mengambil tindakan, apakah itu karena mereka dibutakan oleh keuntungan, atau karena mereka pikir mereka pintar, tidak ada jalan untuk mundur pada akhirnya. Mereka harus memihak pihak luar dan mendengarkan perintah mereka. Dalam perang antara manusia dan orang luar, mereka akan menjadi garda depan, tamu terhormat, dan ahli strategi berkepala anjing. Tapi mereka tidak tahu apakah manusia pada akhirnya menang, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kehancuran. Long Chen menghela nafas tak berdaya. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ngomong-ngomong, -apa. Saat kamu berada dalam pengasingan, delapan raja besar dunia tak berpenghuni dan enam penguasa dunia alam desolasi besar sangat arogan. Setiap hari ada orang yang berteriak agar kamu keluar dan bertarung dengan mereka, kata Yu Xuan. Delapan raja agung, enam penguasa dunia. Long Chen terkejut. Apa itu? Mendengar penjelasan ini, Long Chen tanpa sadar tertawa. Delapan raja agung adalah sembilan jenius surgawi dari dunia tak berpenghuni. Setelah monster berkepala dua itu dibunuh oleh Long Chen, hanya tersisa delapan. Adapun enam penguasa dunia, mereka adalah enam eksistensi terkuat dari raja dunia baru dari alam kehancuran besar, masing-masing dari mereka identik dengan tak terkalahkan. Ketika dua gerbang terbuka dan dua dunia terhubung, mereka semua mengetahui nama Long Chen dan mulai menuntut Long Chen untuk keluar dan bertarung. Namun, Long Chen telah menggunakan sebulan penuh untuk mencerna semua energinya setelah kembali ke akademi. Dia tidak menanggapi mereka sama sekali. Adapun Legion Dragon Blood mereka juga dalam pengasingan dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Akibatnya, orang-orang ini mengira Long Chen dan yang lainnya takut dan mereka menjadi lebih sombong. Bahkan ada seorang ahli immortal yang datang ke akademi untuk mengeluarkan tantangan. Kata-katanya sangat arogan dan akibatnya, dia membuat marah kepala istana dan ditampar sampai mati. Akibatnya, banyak ahli di dunia luar mulai mengkritik Akademi Lingqiao. Secara khusus, beberapa pengkhianat umat manusia mulai menyerang Akademi Lingkiau secara sembarangan. Dunia luar sangat kacau. Meskipun tidak ada perang skala besar yang terjadi, beberapa sekte merasa sayap mereka telah mengeras setelah bergabung dengan ras asing. Mereka mulai memprovokasi kekuatan yang bermusuhan dengan mereka. Ni Ying Tian saat ini memiliki firasat kekacauan. Meskipun Temple Lord telah mengintimidasi semua orang dengan pertempurannya, dia tidak menanggapi penyelidikan dari kekuatan besar lainnya. Ini membuat orang sedikit khawatir. Pada saat yang sama, tidak ada berita tentang Long Chen. Menambahkan fakta bahwa ada desas-desus yang beredar, kepala istana dan Long Chen belum mengirimkan berita apapun pada saat kritis seperti itu. "Umat manusia mulai terguncang. Long Chen, apa yang kamu rencanakan?" tanya Bai Sisi. "Ayo pergi, Long Chen berdiri. Apa yang ingin kamu lakukan?" Mereka berdua tidak mengerti, tapi mereka tetap mengikuti. "Mari kita lihat asal-usul dari apa yang disebut Delapan Raja Agung dan Enam Penguasa Dunia." Sial, ketika harimau pergi, monyet menyebut diri mereka raja. Kumpulkan Legiun Dragon Blood. Sudah waktunya bagi dunia untuk mengenali kita lagi. Long Chen meregangkan tubuh dengan malas dan membawa mereka berdua ke area pengasingan Dragon Blood Legion. Bab 4355. Nirvana Ying Tian telah berubah. Bukan hanya Tao Surgawi yang telah berubah. Bukan hanya lingkungan kultivasi. Itu juga hati orang-orang. Meskipun hati orang selalu berubah, kali ini adalah perubahan besar. Keburukan sifat manusia terungkap. Banyak orang dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berpihak pada orang luar. Namun, beberapa orang memihak orang luar secara langsung, sementara yang lain memihak orang luar secara diam-diam. Masih banyak kekuatan yang menonton dari pinggir lapangan. Bagaimanapun, keputusan semacam ini akan mempengaruhi masa depan mereka. Mereka tidak berani gegabah mengambil keputusan. Namun, mayoritas pakar ras manusia tegas. Alasan kebanyakan dari mereka tegas adalah karena para jenius surgawi mereka semua telah mengalami kesengsaraan di bawah perlindungan Long Chen. Ketika mereka telah mengalami kesengsaraan, mereka telah bersumpah pada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati hati dan kebenaran mereka, meskipun mereka dapat menemukan alasan dan alasan yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung dengan non manusia. Atau bahkan mengatakan bahwa mereka bersedia menjadi mata-mata bagi umat manusia. Mereka dapat membohongi orang lain, tetapi mereka tidak dapat membohongi diri mereka sendiri. Jadi, jika mereka menginginkan masa depan, mereka harus berpegang teguh pada hati mereka. Selain itu, mereka telah mengalami kesengsaraan di bawah perlindungan Long Chen. Mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan Long Chen. Mereka sangat yakin bahwa Long Chen akan memimpin umat manusia menuju kejayaan, sementara Long Chen dalam pengasingan. Desas-desus telah menyebar, tetapi mereka tidak dapat menggoyahkan kepercayaan diri mereka. Namun, beberapa kekuatan telah mengalami kesengsaraan mereka sebelumnya dan belum mengalami kesengsaraan mereka dengan bantuan Long Chen. Mereka tidak bersumpah, jadi mereka tidak memiliki pantangan itu. Meskipun mereka tahu bahwa menjadi pengkhianat itu memalukan, itu memberi mereka alasan untuk mengikuti perkembangan zaman. Mereka juga menemukan alasan untuk melakukan kontak dengan orang luar. Mereka memperoleh keuntungan dari pihak luar. Begitu mereka merasakan manisnya, mereka mulai melakukan yang terbaik untuk menggilat orang luar. Mereka mulai membantu skema orang luar melawan umat manusia. Hanya umat manusia yang paling memahami umat manusia. Mereka juga tahu di mana kelemahan terbesar umat manusia. Jadi, di bawah hasutan dan kolusi mereka, semakin banyak orang mulai memihak orang luar. Beberapa kekuatan bahkan memamerkan taring mereka dan mulai menggunakan kekuatan orang luar untuk melenyapkan mantan musuh mereka. Meskipun Long Chen telah tertidur selama lebih dari setengah bulan, Nirvana Ying Tian menjadi kacau. Bukan hanya Nirvana Ying Tian, seluruh dunia menjadi kacau. Di Ning Sky, konflik terjadi sepanjang waktu di sudut yang tak terhitung jumlahnya, dan di balik konflik ini ada bayang-bayang ras alien. Namun, tempat-tempat konflik ini semuanya jauh dari Akademi Ling Xiao. Sejak makhluk abadi dari ras lain mengeluarkan tantangan dan dibunuh oleh pemimpin istana, tidak ada yang berani mendekati Akademi Ling Xiao. Namun, Konflik semakin terkonsentrasi di banyak tempat. Sekte Galaksi Master adalah salah satunya. Sekte Galaksi Master terletak di barat laut Niyingtian. Itu adalah sekte besar yang telah dibangun kembali di situs aslinya. Ada terlalu banyak murid di Galaksi Master Sek, jadi Galaksi Master Sek harus dibangun kembali dalam skala terbesar untuk menghindari kepadatan di masa mendatang. Namun, proyek berskala besar seperti itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Sekte Galaksi Master hanya membangun fondasi sebelum terpaksa berhenti. Lagi pula, saat pintu ke alam tak berpenghuni dan alam gurun besar telah terbuka, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka ke Sekte Master Galaksi yang baru saja bangkit. Awalnya, pembentukan sekte akan menarik penghalang kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, yang akan merusak keseimbangan dunia. Meskipun sekte Galaksi Master telah dibangun di lokasi asli sekte Galaksi Master, ada banyak kekuatan di sekitarnya yang sangat tidak menyenangkan. Kekuatan-kekuatan ini pada dasarnya berpihak pada ras lain. Dengan dukungan dari ras lain, kekuatan ini datang untuk menimbulkan masalah setiap dua atau tiga hari untuk menghalangi pendirian sekte Galaksi Master. Akibatnya, murid-murid sekte Galaksi Master menjadi marah, dan mereka langsung menyerang mereka. Akibatnya, Para ahli dari alam tak berpenghuni dan alam gurun besar muncul dan mulai menargetkan sekte galaksi master atas nama menegakkan keadilan. Mereka mendirikan arena dan menarik garis, mengatakan bahwa selama sekte master galaksi menerima tantangan dan memenangkan lima dari sembilan pertempuran, mereka tidak akan mengganggu rekonstruksi sekte master galaksi. Meskipun ahli galaksi master sekte tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, mereka telah meminta bantuan dari Akademi Ling Xiao, namun. Tidak ada jawaban, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan menerima. Hari ini adalah hari pertempuran arena. Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung galaksi Master Sek. Ada ratusan juta penonton. Pakar manusia yang tak terhitung jumlahnya telah datang. Tujuan akhir mereka bukan untuk menonton pertempuran arena, tetapi untuk melihat apakah Long Chen akan tetap acuh tak acuh dalam menghadapi tantangan dari ras lain. Mungkinkah rumor itu benar? Long Chen telah terluka oleh Grendao, dan pada akhirnya, dia meninggal. Long Chen tidak ada lagi di dunia ini. Semua orang tahu bahwa alasan ras lain memaksa sekte Master Galaxy adalah untuk memaksa Akademi Ling Xiao mengambil sikap. Jika Akademi Ling Xiao masih belum keluar, itu akan membuktikan bahwa Long Chen benar-benar mati. Lagi pula, semua orang tahu hubungan antara Galaxy Master Sek dan Long Chen. Selama Long Chen tidak mati, dia pasti tidak akan berdiam diri ketika orang lain menindas Galaxy Master Sek. Begitu banyak orang datang untuk melihat apakah Long Chen akan muncul. Lagi pula, rumor telah menyebar terlalu cepat selama ini. Hanya penampilan Long Chen yang bisa menghancurkan rumor dan mengembalikan kepercayaan umat manusia. Para ahli manusia yang hadir semuanya gelisah. "Saya ingin tahu apakah Din Long Chen akan muncul. Saya sangat khawatir," kata seorang kultivator wanita dari ras manusia. "Jangan khawatir, senior magang saudara Long Chen pasti akan datang. Seni ketuhanannya tak tertandingi. Dia pasti akan baik-baik saja, hibur Raja Dunia Baru." Namun, Meskipun dia menghiburnya, dia tidak memiliki kepercayaan sedikit pun. Jadi, bagaimana jika dia memiliki divine art yang tak tertandingi? Setelah diserang oleh tangan surga, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mampu bertahan. Menurut Long Chen, dia siapa? Suara mengejek terdengar. "Kamu, kamu dari ras manusia, tapi kamu telah menjadi anjing dari ras lain. Di mana hati nuranimu mengamuk, pembudidaya perempuan?" Pembicaranya adalah seorang pria berkulit putih berjubah dengan tato elang di dadanya. Tato Elang itu membuktikan bahwa dia adalah bawahan ras iblis laut tertentu. Sebenarnya, banyak orang yang hadir memiliki lambang khusus di tubuh mereka yang mewakili kekuatan yang mereka setiai. Ini adalah label pengkhianat, tetapi orang-orang ini tidak merasa malu karenanya. Sebaliknya, mereka merasa bangga akan hal itu. Ketika mereka berjalan, mereka menjulurkan dada seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan melihat lambang mereka. Penampilan itu membuat orang menggertakkan gigi karena marah. Kamu gadis kecil, jaga mulutmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu akan mati, tetapi kamu masih tidak tahu. Bodoh sekali! Cibir orang itu! Siapa yang akan mati? Begitu Din Long Chen muncul, dia bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan kepada pengkhianat. Teriak wanita itu, menunggu kematian, mengamuk pria itu. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan panah berwarna darah ditembakkan ke arah wajah wanita itu. Tidak ada yang mengira pria ini tiba-tiba menyerang. Pada saat wanita itu bereaksi, panah darah sudah mencapai kepalanya. Sudah terlambat untuk menghindar. Saat wanita itu menutup matanya dan menunggu kematian, panah darah itu menembus dengan keras di antara alisnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, panah darah itu benar-benar meledak dengan keras, sementara wanita itu sama sekali tidak terluka. Satu-satunya yang mencari kematian adalah kamu, anak yang menyedihkan. Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar. Bab 4356 Suara sedingin es terdengar. Seorang pria berpakaian putih dengan ikat kepala sarjana di kepalanya melangkah maju. Pria berpakaian putih ini tampan dan halus. Dia tidak tampak seperti seorang kultivator, tetapi lebih seperti seorang sarjana. Tetapi ketika orang melihat pria ini, mereka tidak bisa menahan tangis karena mereka mengenalinya. Dan saat ini, rune di belakang wanita itu mulai redup. Orang-orang di belakang wanita itu semua melihat bahwa pada saat bahaya itu, sebuah kata muncul di belakang wanita itu. Itu adalah kata "you". Kata itulah yang telah menyelamatkan nyawa wanita itu. Salah satu dari empat sekte kuno, murid dari Sekte Buku. Seseorang berteriak, "Hanya seorang murid dari Sekte Buku yang memiliki temperamen yang begitu halus. Hanya mereka yang bisa mengendalikan kata-kata, menggunakan kata-kata untuk memasuki Dao, menggunakan kata-kata sebagai teknik. Di saat kritis, mereka bisa dengan tenang menyelamatkan nyawa wanita itu. Terima kasih, Kakak Magang Senior, karena telah menyelamatkan hidupku." Baru pada saat itulah wanita itu menyadari bahwa yang menyelamatkannya adalah Cendikiawan. Ini dia dengan cepat membungkuk. Sarjana itu samar-samar tersenyum dan mengembalikan busurnya. "Nona, hatimu dipenuhi dengan kebenaran. Kamu tidak tunduk pada kekuatan lalim, tidak mengikuti orang banyak, dan berani berbicara untuk keadilan. Kamu adalah wanita yang tidak kalah dengan pria. Aku mengagumimu." Melihat Cendikiawan itu memujinya, wanita itu agak malu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. "Hei." Empat sekte kunomu selalu mengabaikan perselisihan dunia. Apa arti kemunculanmu yang tiba-tiba? Mungkinkah Anda sudah muak menjadi pengecut dan ingin menonjol? Pada saat ini, seseorang dengan dingin mencibir. Ini adalah pembangkit tenaga alien yang kuat. Suaranya melonjak, mengguncang gendang telinga orang-orang di sekitarnya. Seluruh tubuhnya bersisik dan vitalitas darahnya melonjak ke langit. Auranya memancarkan aura yang menindas, dan hal yang paling menakutkan adalah energi kekacauan melilit di sekujur tubuhnya. Ini berarti bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang mengakar dalam kekacauan dan memiliki kesempatan untuk menyerang alam immortal di masa depan. Berakar dalam kekacauan berarti bahwa seorang kultivator telah mendapatkan persetujuan dari Dao Surgawi dari kekacauan primal. Ini mirip dengan izin tes. Hanya dengan izin ujian ini seseorang dapat berpartisipasi dalam ujian alam immortal. Di masa lalu, tidak ada yang berani berpikir untuk mengakar dalam kekacauan. Ini karena tanpa energi kekacauan, Bagaimana seseorang bisa mengakar dalam kekacauan? Sekarang, gerbang dunia telah terbuka, dan energi kekacauan mengalir masuk. Orang memiliki kesempatan untuk mengakar dalam kekacauan, tapi kesempatan ini tidak adil. Hanya para jenius yang sangat berbakat yang memiliki kesempatan untuk mengakar di dunia. Raja dunia dalam legenda, ketika sebuah fenomena berakar di alam raja dunia, kemungkinan seseorang mencapai alam abadi adalah satu banding seribu. Jika seseorang tidak berakar di alam raja dunia. Bahkan jika seseorang berakar di alam penguasa ilahi, kemungkinan untuk mencapai alam abadi kurang dari satu banding sejuta. Meskipun ada banyak orang jenius di sembilan langit dan sepuluh bumi, masih sangat jarang seorang ahli dapat mengakar dalam kekacauan primordial. Namun, mereka yang bisa mengakar dalam kekacauan primordial semuanya adalah ahli di antara para ahli, elit di antara elit, dan ahli yang tercakup dalam timbangan di depan mereka adalah seorang ahli yang telah mengakar dalam kekacauan utama. Auranya mencengangkan, dan nadanya bahkan lebih sombong. Dia bahkan mengatakan sesuatu yang memalukan, seperti seorang pengecut. Jelas, dia tidak menempatkan siapapun dari empat sekte kuno di matanya. Ekspresi cendikiawan itu tidak berubah di hadapan ahli yang bersisik; ekspresinya masih acuh tak acuh. Sekte buku kami selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Kami tidak berniat menghasut permusuhan dengan siapapun, namun pada akhirnya, sekte buku kami adalah kekuatan umat manusia secara alami. Kami tidak akan menonton sebagai orang-orang saleh dari ras manusia terbunuh. Adapun membela ras manusia, itu tidak mungkin. Bagaimana membela ras manusia dianggap membela ras manusia? Hentikan omong kosong. Apakah kamu di sini untuk membantu galaksi Master Sek? Pakar, yang bersisik, berkata dengan dingin. Saya tidak datang untuk membantu. Saya datang untuk menonton pertunjukan. Ketika saya berada di Sekte Buku, saya mendengar Saudara Magang Senior Li Chenggang mengatakan bahwa di dunia saat ini, orang yang paling heroik adalah Long Chen. Saya sangat menghormati Saudara Magang Senior Li Chenggang. Hari ini, saya datang ke sini untuk melihat betapa heroiknya Kakak Magang Saudara Li Chenggang. Kata Cendikiawan itu. Jadi kamu berada di pihak yang sama dengan Long Chen. Lalu hentikan omong kosong itu dan serahkan hidupmu. Pakar bersisik dengan dingin berteriak. Tiba-tiba. Dia melangkah ke udara dan menyerbu ke arah cendikiawan itu. Dia akan bertarung begitu dia menginginkannya. Dia tidak keberatan sama sekali. Ledakan cakar ahli bersisik merobek udara. Ki kekacauan primordial berputar di sekelilingnya. Dia menyerang dengan kekuatan penuh, tidak meninggalkan sedikit pun kelonggaran. Banyak orang terkejut. Orang luar ini kurang ajar, meskipun empat sekte kuno tidak bersaing dengan seluruh dunia. Kekuatan mereka tak terduga. Apakah orang ini tidak takut membuat marah sekte buku? Murid dari sekte buku itu terkejut sekaligus geram. Dia tidak pernah berpikir bahwa ahli bersisik ini benar-benar ingin mengambil nyawanya. Seketika amarahnya memuncak. Apakah menurutmu seorang murid dari sekte buku takut padamu? Berdengung, sarjana itu membentuk segel tangan, dan karakter perisai muncul di telapak tangannya. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan ketika dia memisahkannya lagi, karakter perisai muncul di masing-masing tangannya. Ketika karakter perisai muncul. Perisai cahaya ilahi muncul di masing-masing tangannya. Perisai itu tidak besar, panjangnya hanya satu kaki. Rune abadi berputar di sekitar mereka, dan mereka berisi cahaya ilahi. Ledakan Dengan ledakan keras, ahli bersisik mencakar perisai. Perisai itu hancur, dan lengannya mati rasa akibat benturan perisai itu. Dor Saat perisai itu akan meledak, perisai lain di tangan cendikiawan itu terbang keluar dari tangannya dan menabrak dada ahli yang bersisik. Ledakan Pakar bersisik itu batuk seteguk darah karena lengah. Dia terluka parah oleh cendikiawan itu. Apa seseorang menjerit kaget? Murid sekte buku ini terlalu kuat. Namun, beberapa ahli melihat bahwa bukan karena murid sekte buku itu kuat, tetapi ahli berskala itu terlalu ceroboh. Dia mengira dia bisa menjatuhkan murid sekte buku yang lemah dalam satu gerakan. Dia tidak menyangka akan terluka parah. Kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Kamu sudah kalah, jadi tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Aku datang ke sini bukan untuk bertarung. Aku datang ke sini untuk menunggu seseorang. Sarjana itu tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Pakar bersisik itu dihancurkan di dada oleh perisai, menyebabkan dia melihat bintang. Dia batuk darah dan butuh waktu lama untuk pulih. Kaulah yang tersesat, dasar manusia terkutuk, mati. Pakar bersisik meraung dengan marah. Buaya darah yang menutupi surga muncul di belakangnya dan aura mengamuknya menghancurkan separuh langit. Berdengung dia membuka mulutnya, dan seberkas cahaya ilahi berwarna darah keluar. Itu seperti naga banjir yang melonjak keluar dari laut, menunggu kematian. Kemarahan cendikiawan, pakar bersisik itu tidak hanya tidak berterima kasih padanya karena menunjukkan belas kasihan, tetapi malah langsung menggunakan jurus pembunuhannya sendiri. Pembalikan langit dan bumi, sarjana itu mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan itu ditutupi dengan rune abadi yang padat, sarjana itu menekan tangannya, dan gulungan itu bergetar. Rune abadi yang tak terhitung jumlahnya menyala, membentuk penghalang cahaya. Berdengung. Ketika cahaya ilahi berwarna darah bertabrakan dengan gulungan itu, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Cahaya ilahi langsung memantul dan terbang langsung menuju pembangkit tenaga listrik yang tertutup sisik. PFFT. Pakar bersisik terbunuh oleh serangannya sendiri, berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. Adapun cendikiawan, setelah memblokir serangan ini, wajahnya sepucat kertas dia jelas telah membayar mahal untuk menangkis serangan ini. Manusia terkutuk, bayar dengan nyawamu untuk anakku. Saat Cendikiawan itu menyingkirkan buku itu, raungan marah terdengar. Sebuah tangan raksasa yang menutupi langit membanting ke arah Cendikiawan itu. Pada saat itu, langit dan bumi tampak membeku. Tekanan yang menakutkan membuatnya tidak bisa bergerak. Itu jelas seorang ahli immortal. Ayah ahli sisik melihat putranya akan dibunuh dan dia tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Dalam kemarahannya, dia menyerang cendikiawan itu. Ledakan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa cendikiawan itu akan mati, sebuah tangan besar terbuka dan terhalang di depan cendikiawan itu, dengan paksa menghentikan cakar raksasa yang menutupi langit. Ketika mereka melihat siapa yang menyerang, darah banyak orang mendidih. Sorakan terdengar seperti tsunami. Bab 4357 Senior Magang Saudara Long Chen Dekan Long Chen Melihat sosok itu, semua orang bersorak-sorai. Long Chen masih hidup, tidak hanya dia hidup, tetapi dia hidup dan sehat. Meskipun semua orang tahu bahwa rumor kematian Long Chen pasti hanya rumor, begitu rumor menyebar, rumor palsu perlahan akan menjadi kenyataan. Itu membuat orang merasa tidak pasti. Sekarang, Long Chen berdiri di udara, tangannya terbuka untuk menghalangi tangan yang menutupi surga itu. Itu tak tertandingi dan mendominasi. Darah semua orang mendidih. Jubah hitam dan rambut panjang Long Chen berkibar, tertiup angin. Dengan satu tangan menutupi langit, dia tampak seperti seorang raja. Hal yang paling menarik adalah Long Chen tidak memanggil manifestasinya, juga tidak melepaskan Blood Key. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk memblokir serangan ini. Harus diketahui bahwa ini adalah serangan pamungkas dari seorang ahli immortal. Itu berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi Long Chen diam-diam memblokirnya. Selama aku masih bernafas, kamu tidak akan bisa menjadi sombong di wilayah umat manusia. Long Chen mendengus. Tangannya tiba-tiba bergetar, dan cahaya ilahi tujuh warna meletus. Tangan yang menutupi surga di depannya langsung hancur. Pada saat itu, sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan salah satu tetua yang jauh, dan dia memukul. Penatua itu adalah orang yang menyerangnya dari kejauhan. Long Chen telah menghancurkan kemampuan ilahinya, menyebabkan kidarahnya bergolak. Dia dipaksa mundur beberapa langkah. Ketika Long Chen tiba, dia meraung marah dan berubah menjadi buaya darah sepuluh ribu mil. Dia mengayunkan ekornya ke arah Long Chen. Sisik di ekornya menyala, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala. Itu seperti cambuk dewa, bahkan hukum dunia runtuh. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi terkuat ras buaya darah. Selanjutnya, itu digunakan oleh seorang ahli immortal. Kekuatannya mengejutkan. Long Chen tidak mengubah serangannya dalam menghadapi serangan ras buaya darah. Dia masih menghancurkan tinjunya ke ekor buaya darah. Ledakan. Suara yang menusuk telinga terdengar. Pakar Immortal Ras Buaya Darah mengeluarkan erangan teredam. Tubuh besarnya berputar di udara beberapa kali sebelum menjadi stabil. Boom, boom, boom. Long Chen dipukul dengan ekornya dan dikirim terbang seperti bintang jatuh. Dia menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Hahaha. Pakar buaya darah tertawa, berpikir bahwa bahkan jika Long Chen tidak mati, dia setidaknya akan terluka parah. Tapi dia hanya berhasil tertawa setengah sebelum seolah-olah seseorang menghentikan tawanya. Dia tidak bisa terus tertawa itu karena di dalam debu, sepasang sayap emas muncul. Long Chen telah muncul kembali, tepuk-tepuk-tepuk. Long Chen dengan lembut menepuk debu di tubuhnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat dia menepuk, dia berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini ekspresi ahli buaya darah berubah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Long Chen tidak terluka sama sekali setelah menerima pukulan yang begitu besar. Seperti yang diharapkan, semakin berani seseorang, semakin subur tanahnya. Kesengsaraan surgawi ini tidak sia-sia. Gumam Long Chen pada dirinya sendiri sambil menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Serangan kekuatan penuh ahli buaya darah hanya mengguncang darahnya. Itu tidak meninggalkan luka sedikit pun. Harus diketahui bahwa Long Chen saat ini tidak dalam kondisi bertarung. Dia hanya ingin menguji seberapa kuat dia sekarang. Ketika dia dipukul, sejumlah besar energi mengalir ke tubuhnya. Darah Rainbow Sovereign. Darah valet, spirit root, spirit bone, tendon naga, dan jiwanya semuanya telah diaktifkan pada saat yang bersamaan. Dia tidak perlu membela diri; mereka semua telah menyatu, membentuk formasi besar yang melindunginya. Sekarang, setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi, semua energi di tubuhnya telah menyatu. Mereka tidak lagi berjuang sendirian. Rasanya seperti memiliki lima jari, kekuatan mereka sendiri terbatas, tetapi ketika mereka dikepal, kekuatan mereka akan meledak. Namun, Long Chen tidak tahu apakah perpaduan ini adalah karya kesengsaraan surgawi atau tangan surga. Terlepas dari siapa itu, tubuh fisik Long Chen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kesengsaraan surgawi itu tidak sia-sia. Ketuk, ketuk, ketuk! Long Chen melangkah di udara, berjalan menuju ahli buaya darah. Suaranya seperti awal kematian, menyebabkan jiwa banyak orang bergetar. Mengaum, buaya darah meraung dengan marah, dan tubuhnya yang besar bergetar. Benang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kepala hingga ekornya. Energi berwarna darah mengalir di dalam benang, melonjak dari ekor ke mulut seperti sungai yang mengalir ke laut. Pada saat yang sama, bola berwarna darah dengan cepat muncul di mulutnya yang besar. Gemuruh bola berwarna darah itu seperti matahari berwarna darah. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna, pakar buaya darah tidak lagi menahan diri dan langsung melepaskan serangan terkuatnya. Kepala Long Chen, jangan bertarung langsung. Mereka masih memiliki ahli immortal lainnya. Teriak seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka takut jika Long Chen bertarung langsung dengan ahli buaya darah. Bahkan jika dia menang, dia pasti akan terluka. Kemudian, ahli lainnya akan mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya. Mati, pakar buaya darah meraung, dan matahari berwarna darah di mulutnya dengan cepat menyala. Tapi saat dia hendak memuntahkannya, Long Chen mengangkat tangan. Cakar naga besar muncul, meraih mulutnya, dan menutupnya. Apa? Ledakan dengan suara teredam, tubuh buaya darah sepuluh ribu mil bergetar, dan bola matanya terbang keluar dari rongga matanya. Darah bercampur dengan giginya dan keluar dari mulutnya. Kemudian, tubuh buaya darah sepuluh ribu mil menjadi kaku dan melunak. Pada saat itu, baik teman maupun musuh tercengang. Pakar buaya darah bahkan belum bisa melepaskan serangan pamungkasnya sebelum dia ditangkap oleh Long Chen dan meledak di mulutnya. Akibatnya, dia bunuh diri. Bodoh sekali! Apakah kamu makan terlalu banyak makanan damai? Apakah Anda pikir orang lain akan dengan patuh menunggu Anda melepaskan serangan pamungkas Anda? Cibir Long Chen. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, mayat itu terbang ke Dragon Blood Legion. Xia Chen sudah lama bersiap. Dia mengumpulkan mayat dan darah esensi yang tersebar. Bagi Xia Chen, tidak ada yang lebih berharga dari mayat segar. Dengan darah esensi segar, dia bisa menarik jimat kualitas tertinggi. Adapun inti kristal ahli immortal dan spirit bond, mereka adalah bahan formasi ofensif terbaik dia bisa langsung mengaktifkan jimat untuk meniru kemampuan ilahi pemiliknya. Setelah Xia Chen menghabiskan semuanya, yang tersisa masih tak ternilai harganya. Kulit buaya darah bisa digunakan untuk menempa baju besi. Itu pasti harta yang tak ternilai harganya. Bahkan ahli immortal setengah langkah mungkin tidak dapat menembus pertahanannya. Serang bersama dan bunuh dia. Tepat pada saat ini, seorang pakar asing berteriak. Pada saat yang sama, delapan sosok muncul di udara, menghalangi semua jalan. Jelas, mereka bersiap untuk menyerang Long Chen bersama. Tidak tahu malu, sebagai ahli immortal, bagaimana kamu bisa begitu rendah? Teriak cendikiawan itu dengan marah. Long Chen berbalik dan tersenyum pada cendikiawan itu. Kamu cukup menarik. Apa alasan kamu harus berbicara dengan sekelompok binatang? Bukankah itu sama dengan memainkan kecapi untuk seekor sapi? Anda adalah saudara magang junior Li Chenggang. Apakah Anda tahu apa yang paling saya sukai dari saudara magang senior Li Chenggang? Apa itu? Sarjana itu terkejut. Belajar adalah bernalar dengan orang lain. Berkultivasi adalah membuat orang lain bernalar denganmu, tawa Long Chen. Setelah mengatakan itu, senyum Long Chen menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Pejuang ras manusia yang pemberani, saatnya untuk melakukan serangan balik. Sejak kapan umat manusia membiarkan orang lain berkeliaran di wilayah kita? Dragon Blood Legion, dengarkan tutup tempat ini dan bunuh semua ras asing. Eksekusi semua pengkhianat. Kami akan mengumumkan kepada dunia ini bahwa umat manusia tidak pengecut seperti yang Anda bayangkan. Membunuh. Para prajurit Dragon Blood menghunus pedang mereka. Mereka seperti harimau yang baru saja keluar dari kandangnya. Niat membunuh dingin melonjak keluar dari mereka, menyebabkan langit berubah warna. Pada saat yang sama, ahli manusia lainnya juga menghunus senjata mereka, mata mereka merah. Beberapa dari mereka langsung menebas pengkhianat ras asing. Kekuatan penuh galaksi Master Sek keluar. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Delapan ahli immortal melihat bahwa situasinya buruk dan menyerang Long Chen pada saat bersamaan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok dengan pedang di punggungnya muncul dan memblokir salah satu ahli immortal. Bos, beri aku satu. Bab 4358. Yue Zifeng muncul dan memblokir monster berbulu merah bertanduk. Itu adalah prajurit kematian yang kuat. Aku juga mau. Guoran mengenakan baju besi emas, bersinar seperti matahari kemasan, menghalangi ahli kematian. Aku juga mau. Xia si Chen juga bergerak, menghadapi seorang prajurit abadi, dia segera mengaktifkan fenomenanya. Raungan naga bergema saat naga raksasa berwarna pelangi muncul. Setelah diamati lebih dekat, tubuh naga raksasa itu diselimuti sisik yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari berbagai rune. Auranya mencengangkan. Saya. 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 Pada saat ini, Gu Yang, Li Qi dan Song Mingyuan semuanya menonjol, masing-masing menghalangi seorang prajurit abadi. Aku juga akan menguji kekuatan seorang prajurit abadi. Bai Sisi juga menonjol. Saat dia muncul, teratai emas mekar di bawah kakinya. Di belakangnya, seorang Dewi Emas muncul. Seluruh dunia diselimuti cahaya kemasan. Yue Zifeng, Guoran, Xia Chen, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Bai Sisi masing-masing memblokir seorang prajurit abadi. Ada total delapan prajurit unding, dan sekarang hanya tersisa satu. Bai Xiaole tertegun. Dia memandang Yu Xuan dan berkata dengan sedih, Saudari Xuan. Yu Xuan tersenyum, aku akan menahan antrean untukmu. Terima kasih, Saudari Xuan. Kamu adalah saudara perempuanku. Tidak, aku lebih dekat dari saudara perempuan yang sebenarnya. Bai Xiaole melihat bahwa Yu Xuan tidak bertengkar dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan penuh semangat. Rubah berekor sembilan bermata ungu di bahunya melompat ke girangan saat keduanya menyerang ke arah prajurit kematian terakhir. Enyahlah. Prajurit abadi yang dihadapi Bai Xiaole berada tepat di samping Bai Sisi. Menghadapi kedatangan Bai Xiaole, Bai Sisi berteriak dengan dingin. Bagaimana situasinya? Apakah Anda makan obat yang salah? Menghadapi perubahan sikap Bai Sisi yang tiba-tiba, Bai Xiaole tercengang. Set, dasar bodoh. Apakah kamu tidak tahu bahwa wanita semuanya picik? Anda telah menyinggung perasaannya dengan mengatakan bahwa dia lebih dekat dengan Anda daripada saudara perempuan Anda sendiri. Rubah Iblis bermata sembilan, bermata ungu berbisik ke telinga Bai Xiaole sambil menutupi setengah mulutnya dengan satu kaki. Meskipun dikatakan dengan lembut, semua orang yang hadir adalah seorang prajurit abadi. Semua orang bisa mendengarnya, terutama Bai Sisi yang berada tepat di samping mereka. "Aduh, tiba-tiba Rubah Iblis berekor sembilan bermata ungu menjerit dan melompat dari bahu Bai Xiaole." Itu mencapai belakang pantatnya dan jarum emas muncul di cakarnya. Rubah iblis ekor sembilan bermata ungu sangat marah. Kamu jalang, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Kenapa kamu menusuk pantatku dengan jarum? Mulut besar, Bai Sisi berkata dengan dingin. Kamu, Bai Xiaole, apakah kamu idiot? Apakah Anda tidak akan menunggu hidangan disajikan? Rubah iblis ekor sembilan bermata ungu memarahi Bai Xiaole. Ia melampiaskan amarahnya pada Bai Xiaole. Aku, baik, hari ini aku akan bersaing dengannya. Bai Xiaole mengertakkan gigi dan hendak bergegas menuju Bai Sisi. Bodoh, lawan kita adalah sapi bertanduk satu yang bodoh itu. Rubah iblis bermata sembilan bermata ungu berteriak ketakutan. Bai Xiaole, anak bodoh ini, sebenarnya mengira akan menyerang Bai Sisi. Namun, meski memarahi Bai Xiaole, hatinya tersentuh. Setidaknya Bai Xiaole berani melawan saudara perempuannya demi itu. Aduh, Baru pada saat itulah Bai Xiaole menyadari bahwa rubah berekor sembilan mata ungu sedang melampiaskan amarahnya pada lawannya. Dengan itu, Bai Xiaole segera menjadi bersemangat. Berdengung. Bai Xiaole menyatukan kedua telapak tangannya, dan tiga bunga muncul di matanya. Mata Purple Eye Nine Demon Fox juga memiliki tiga bunga. Ledakan. Kekosongan meledak saat rubah iblis bermata sembilan bermata ungu mengungkapkan tubuh raksasanya dan bergabung dengan Bai Xiaole. Setelah bergabung, Ki Iblis rubah ekor sembilan bermata ungu melonjak ke langit. Di belakangnya, mata raksasa muncul. Itu seperti mata langit, mengintip dunia. Itu aneh dan misterius. Mengaum. Rubah Iblis ekor sembilan bermata ungu mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Ki Iblisnya melonjak ke langit. Saat ini tidak lagi memiliki penampilan patuh sebelumnya. Itu sekarang mengamuk dan haus darah. Niat membunuhnya melonjak. Berdengung. Empat kaki Purple Eye Nine tiled Demon Fox terdorong dari tanah. Seperti sambaran petir ungu, itu langsung tiba di depan ahli immortal bertanduk satu. Ini adalah banteng belenggu bertanduk satu kuno. Mengalir di dalam tubuhnya adalah intisari darah banteng borgol dan ular piton emas kuno. Karena itu telah dipelihara oleh ki kekacauan primal untuk waktu yang lama, tak terhitung kemampuan ilahi kunonya telah dipertahankan. Itu sangat kuat. Awalnya, ketika dia diblokir oleh Bai Xiaole, dia mencibir ke dalam. Dia mengira Bai Xiaole hanyalah belalang yang mencoba menghentikan kereta, dan dia akan bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Dia sama sekali tidak menempatkan Bai Xiaole di matanya, namun dia tidak menyangka bahwa rubah kecil yang tampaknya tidak berbahaya dan lucu di bahu Bai Xiaole adalah rubah iblis bermata sembilan bermata ungu yang terkenal di zaman kuno. Ketika rubah berekor sembilan bermata ungu melepaskan auranya dan bergabung dengan Bai Xiaole, prajurit alam abadi dari Klan Piton Banteng bertanduk imemorial merasa rambutnya berdiri tegak, mengaum, menderu dia berubah menjadi bentuk aslinya. Dia setinggi gunung, dan aura kematiannya melonjak. Klaksonnya melesat ke arah rubah berekor sembilan bermata ungu, dan dia melepaskan serangan terkuatnya. Ledakan Cakar tajam rubah iblis bermata sembilan bermata ungu menghantam kepala banteng drakonik bertanduk satu kuno. Dengan ledakan keras, banteng drakonik bertanduk satu kuno dihancurkan ke tanah, menciptakan kawah besar. Berdengung Tiba-tiba, Sosok rubah iblis bermata ungu bermata sembilan berkedip-kedip, dan itu melesat ke arah banteng terbelenggu seperti bintang jatuh. Membuka mulutnya, dia menggigit salah satu kaki depannya. Kaca. Suara tulang patah terdengar. Manclebul mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat salah satu kakinya digigit oleh rubah iblis bermata sembilan bermata ungu. Ci. Darah berceceran di mana-mana. Cakar Valet I-9 Tiled Demon Fox telah membuka luka besar di perut Oxpiton. Darah berceceran di mana-mana, dan orang bisa melihat organ dalam Oks Piton menggeliat. Aku akhirnya bisa mengaktifkan kemampuan ilahi dari siluman rubah ekor sembilan. Sudah waktunya bagi siluman rubah ekor sembilan untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melihat darah di cakarnya, rubah iblis bermata ungu bermata sembilan menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam. Niat membunuh yang haus darah melonjak keluar darinya. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan meledak. Banteng terborgol melarikan diri demi nyawanya. Tidak ada yang mengira itu benar-benar melarikan diri. Melihat ahli immortal yang menakutkan melarikan diri, semua orang tercengang. Melihat rubah iblis ekor sembilan bermata ungu dalam keadaan haus darah, mereka merasakan teror di jiwa mereka. Binatang legendaris ini sepertinya melepaskan sifat aslinya. Siapa yang tahu jika akan ada hari di mana tidak bisa membedakan teman dari musuh? Kamu mau lari? Tinggalkan hidupmu! Rubah ekor sembilan bermata ungu tertawa dingin. Keempat kakinya menendang udara. Dan seperti sambaran petir ungu, ia mengejar ahli oxpiton bertanduk satu kuno. Ledakan. Sama seperti rubah iblis ekor sembilan bermata ungu mengejar lembu jantan, para ahli lainnya juga mulai bergerak. Seorang ahli immortal meninju dada guoran. Namun, adegan mengejutkan terjadi. Tubuh guoran sedikit gemetar. Serangan yang mengguncang dunia itu telah diblokir begitu saja. Apakah kamu tidak makan? Guoran menunduk untuk melihat armornya yang tidak rusak. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan juga ejekan serta kepercayaan diri yang tak tertandingi. Bab 4359. Apa? Dia menerima serangan ahli immortal secara langsung. Bagaimana mungkin? Bahkan jika armornya adalah benda suci kelas immortal, itu tetap tidak mungkin. Item ilahi kelas immortal mungkin baik-baik saja, tapi dia pasti akan mati karena gelombang kejut. Melihat Guoran menerima serangan ahli immortal secara langsung tanpa pertahanan apapun, semua orang tercengang. Tidak peduli seberapa kuat sebuah armor, itu tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan orang lain. Bahkan 10% serangan ahli immortal akan cukup untuk membunuh seseorang. Tapi Guoran tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda terluka. Selain itu, suaranya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia sama sekali tidak menempatkan seorang ahli immortal di matanya. Menunggu kematian. Pakar immortal meraung dengan marah, dan manifestasinya muncul, mengungkapkan wujud aslinya. Itu adalah kera berlian raksasa. Sebuah tangan besar menutupi langit saat meraih Guoran. Tubuh Guoran tampak sangat kecil di depan tangan besar itu. Tertangkap, pembuluh darah ahli immortal itu melotot. Retak, retak, retak. Pakar immortal itu hendak menghancurkan Guoran. Semua hati penonton melompat ke tenggorokan mereka. Guoran terlalu sombong. Dia bahkan tidak mengelak, membiarkannya menangkapnya. Melihat ini, senyum mengejek muncul di wajah Long Chen. Otak kera adamantin raksasa ini tidak terlalu berguna. Dengan tubuh sebesar itu, jelas terlihat jauh lebih kuat. Tapi, apa gunanya itu? Telapak tangannya bisa menghancurkan telur, tapi bisakah itu menghancurkan biji wijen? Itu bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Retak, retak, retak! Kera berlian raksasa itu dengan gila mengepalkan tinjunya. Sepertinya semua kekuatannya terkonsentrasi di tinjunya. Pfft, tiba-tiba sinar cahaya kemasan menembus tangannya. Darah terciprat saat sosok emas menembus punggung tangannya. Ahaha. Kera Adamantin Raksasa melolong kesakitan. Cahaya kemasan bergetar dan melesat ke arah dahi kera Adamantin Raksasa seperti sambaran petir. Cahaya kemasan itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga kera intan raksasa itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dihantam. Ledakan. Dengan ledakan keras, kera adamantin raksasa terlempar ke belakang. Baru sekarang semua orang melihat bahwa cahaya kemasan itu adalah guoran dalam baju perang emasnya tapi tidak seperti sebelumnya, sepasang sayap emas muncul di punggung Guoran. Sayap itu 70% mirip dengan sayap Kunpeng Longchen. Guoran membuatnya berdasarkan sayap Longchen. Dalam hal kecepatan, sepasang sayap ini sedikit lebih lambat dari sayap Longchen. Namun, Guoran telah menambahkan rune lain ke dalamnya. Sepasang sayap ini tidak hanya meningkatkan kecepatannya, tetapi juga bisa melepaskan gerakan membunuh yang kuat. Makhluk abadi apa? Tidak lebih dari ini. Guoran berdiri di udara, Baju zirahnya bersinar, auranya meluap, angkuh tak terkatakan. "Kamu, pergi ke neraka." Kera Adamantin raksasa melihat bintang-bintang dari serangan Guoran dan kepalanya membengkak seperti bukit kecil. Mendidih karena marah, dia meraung dan menendang Guoran. "Hu!" Tendangan Kera Adamantin raksasa bersiul di udara dengan kekuatan besar, tapi sayangnya, setelah tendangan itu, tidak mengenai apapun. Guoran mengelak dan Kera Adamantin raksasa terhuyung-huyung karena kekuatan tendangan itu. Berdengung. Sayap di punggung guoran bergetar dan tubuhnya melengkung di udara dalam lengkungan emas yang indah, menghantam kepala kera raja raksasa dan secara akurat mengenai benjolan darah. Dor. Dengan ledakan keras, kera adamantin raksasa terlempar ke belakang, tapi sebelum ia bisa menyentuh tanah, seberkas cahaya keemasan menghantam bagian belakang kepalanya. Dor. Kera adamantin raksasa terhuyung-huyung ke depan karena benturan dan benjolan berdarah muncul di bagian belakang kepalanya karena kekuatan benturan. Mengaum. Kera Raja Raksasa meraung dengan marah, dengan gila-gilaan mengayunkan cakarnya untuk meraih Guoran. Tapi Guoran terlalu cepat. Dia seperti bintang jatuh emas, terbang bola balik. Sasarannya sangat jelas. Jika itu bukan kepala Kera Raja Raksasa, itu akan menjadi bagian belakang kepalanya. Dor, dor. Tidak peduli bagaimana Kera Adamantin Raksasa mencoba mengelak atau memblokir, itu tidak dapat memblokir serangan Guoran. Segera, dua tanduk muncul di kepalanya. Namun, sementara tanduk orang lain tumbuh dari kedua sisi, tanduknya tumbuh dari depan dan belakang. Itu aneh dan lucu. Semua orang bisa melihat bahwa kera raja raksasa sama sekali bukan tandingan. Guoran, guoran sengaja hanya menyerang kepala dan punggungnya untuk mempermainkannya. Jika dia ingin membunuhnya, itu sudah lama mati. Mengabaikan yang lainnya, kecepatan menakutkan guoran saja sudah cukup untuk membuat seorang ahli immortal tak berdaya. Itu terutama benar ketika memanggil tubuh aslinya. Meskipun kekuatannya meningkat, kecepatannya menurun, dan gerakannya menjadi kikuk. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak ada gunanya jika tidak mencapai targetnya. Kera Raja Raksasa dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah dan segera berubah menjadi bentuk manusia untuk bertarung dengan Guoran. Namun, akibatnya ia dipukul hingga kabur seperti tikus. Tinju Guoran menari, seluruh tubuhnya ditutupi senjata, dan itu semua adalah senjata ilahi kelas immortal. Senjata ilahinya bekerja sama dengan mulus. Set baju perang ini seperti sebuah formasi. Semakin banyak Guoran bertarung, semakin ganas dia jadinya. Jarang baginya menemukan lawan yang cocok, jadi dia mulai menggunakan orang ini untuk berlatih. Di sisi ini, Guoran mengalahkan ahli immortal ke titik di mana dia hanya bisa menangkis, tidak bisa melakukan serangan balik. Di tempat lain, Gu yang memegang tombaknya, memaksa lawannya untuk terus mundur. Pakar immortal itu sudah memiliki beberapa lusin luka di tubuhnya, tapi dia masih ditekan oleh Gu Yang. Liki dan Song Mingyuan mengendalikan raksasa bumi, bertarung sengit dengan lawan mereka. Keduanya tidak menggunakan teknik apapun, murni menggunakan energi bumi melawan energi abadi. Para raksasa bumi dihajar habis-habisan, sementara lawan mereka juga dihajar hingga berdarah. Di antara banyak pertempuran, pertempuran Liki dan Song Mingyuan adalah kasus klasik satu orang mengalahkan sepuluh orang. Tidak ada teknik, hanya kekuatan murni. Sangat memuaskan untuk menonton. Adapun Bai Sishi. Dia memegang pedang emas, berdiri di atas teratai emas. Semua energi logam di dunia dikumpulkan di pedang panjangnya. Sejak awal, lawannya dipukuli hingga keadaan menyedihkan, terus-menerus dalam posisi bertahan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Di sisi siachen, jimat yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara. Dari waktu ke waktu, akan ada ledakan yang menggetarkan surga dan raungan yang dahsyat. Namun, jimat di udara menghalangi pandangan orang banyak jadi mereka tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Namun, dari suara raungan itu, jelas bahwa Xia Chen lebih unggul. Ketika kerumunan berbalik untuk melihat Yue Zifeng, jeritan yang menggetarkan surga terdengar, dan kemudian jeritan itu tiba-tiba berakhir. Dua sayap makhluk hidup itu telah dipotong. Pada saat Yue Zifeng menyarungkan pedangnya, tubuh makhluk hidup itu terbelah menjadi dua. Nama Yue Zifeng telah bergema di seluruh dunia selama Sage Monarch Assembly. Dia dikenal sebagai pembudidaya pedang terkuat dari generasi muda. Sekarang, dia telah memotong sayap terkuat lawannya hanya dengan dua pedang, dan kemudian membunuhnya dengan satu serangan pedang. Adegan mengejutkan itu sulit dipercaya, meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yue Zifeng terlalu kuat, jelas, setelah memotong sayap lawannya, dia kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Dia secara langsung telah mengakhiri pertempuran yang tidak berarti ini. Semua orang menyaksikan Yue Zifeng menyarungkan pedangnya dan perlahan berjalan ke Long Chen. Kemudian mereka melihat Long Chen yang tenang. Mereka semua berpikir bahwa mungkin di dunia ini, hanya monster seperti Long Chen yang bisa membuat jenius tak tertandingi seperti Yue Zifeng mengikutinya. Kamu sudah menonton begitu lama, tapi kamu masih belum menyerang. Sudahkah Anda membuat diri Anda kesal? Long Chen tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berteriak dengan dingin. Bab 4360 Chen menatap ke kejauhan. Tatapannya seolah menembus kekosongan. Ada ejekan dan penghinaan di wajahnya. Long Chen tidak melihat siapapun. Dia sedang melihat kehampaan. Ada cermin di kehampaan yang memantulkan pemandangan langit dan bumi, sehingga tidak mungkin untuk melihat keberadaannya. Itu adalah formasi mengintip. Meskipun dia tidak memahami formasi, setelah maju ke dunia Raja Dunia, persepsi spiritualnya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persepsinya menjadi lebih kuat. Melihat formasi mengintip, Long Chen tahu bahwa ada ahli yang bersembunyi di kegelapan, mengamati segalanya. Panggung bela diri di depan Sekte Galaksi Master hanyalah ujian bagi mereka. Mereka ingin melihat apakah Long Chen benar-benar muncul. Adapun para ahli Immortal ini, mereka tidak lebih dari pion. Mereka adalah ahli Immortal terlemah, justru karena mereka lemah sehingga mereka berani bertindak begitu tak terkendali. Mereka bisa melihat kebanggaan dan penghinaan Tuan Istana untuk membunuh yang lemah saat itu. Jika seseorang tidak menggertak Akademi Lingqiao, kepala istana tidak akan repot melakukan apapun. Itu juga karena mereka bisa melihat titik itu sehingga mereka berani menyombongkan diri di depan sekte Galaxy Master. Namun, mereka hanya menguji ujung kematian dan mereka tidak berani menyerang sembarangan. Mereka juga takut tuan istana akan menyerang mereka. Itulah mengapa mereka menyaksikan pertempuran dengan sikap seorang penonton. Akibatnya, mereka telah membayar mahal untuk itu. Long Chen telah kembali dan mereka telah dibantai. Begitu pertempuran dimulai, beberapa dari mereka telah mati. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Delapan raja hebat, apa enam penguasa dunia itu? Omong kosong! Cibir Long Chen. Formasi itu telah dibentuk oleh para pengkhianat umat manusia. Itu agar dua dunia besar tahu apa yang sedang terjadi di sini. Mereka bersembunyi di dunia mereka sendiri, mengawasi segalanya. Mereka jelas tidak punya nyali untuk menghadapi Long Chen secara langsung. Berdengung, tiba-tiba... Ruang di kejauhan terdistorsi dan cermin tersembunyi muncul di kehampaan dan sosok tinggi muncul. Itu adalah pria botak yang sangat kekar dengan ular kecil merayap di sekujur tubuhnya. "Ras manusia lemah, kamu berani mengatakan omong kosong seperti itu," teriak pria botak itu dengan dingin. Suaranya tidak nyaring, tetapi dari cermin, samar-samar terdengar suara auman naga dan gajah. "Jadi itu ras Drakopan." Melihat sosok di cermin itu, bibir Long Chen melengkung menjadi senyuman. Dia mengenali orang itu. Ras Drakopan teriakan kaget terdengar. Ras Drakopan adalah ras yang sangat kuno. Sejarah mereka dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan awal. Bahkan di era kekacauan awal, mereka sangat terkenal. Ras Drakopan adalah ras yang lahir dari penyatuan ras naga sejati dan gajah barbar sungai surgawi. Mereka adalah ras paling awal yang lahir dari penyatuan ras naga dan ras lainnya. Pakar ras Drakopan dari ras Drakopan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Itu telah mewarisi kemampuan paling kuat dari ras naga dan ras gajah, dan mewariskan semua keunggulan dari kedua ras tersebut. Itu adalah spesies yang hampir sempurna yang lahir dari persatuan ras naga dan ras lainnya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa klan gajah naga telah memulai jalur evolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin melampaui klan naga di masa depan. Namun, klan gajah naga selalu menjadi eksistensi legendaris. Hanya ada legenda tentang mereka di sembilan surga, tapi tidak ada jejak yang bisa dilihat. Banyak orang berpikir bahwa mereka telah punah dalam perang kekacauan. Sekarang Long Chen telah memanggil nama ras Drakopan, banyak orang terkejut. Ras legendaris ini benar-benar muncul. Menarik, tapi aku ingin tahu, kapan ras Drakopan yang agung menjadi pengecut. Karena Anda ingin menantang saya, Anda harus melakukannya secara terbuka. Jangan gunakan metode tercela seperti itu. Apakah Anda tidak takut merusak reputasi leluhur Anda? Long Chen dengan acuh tak acuh menatap pria botak itu. Tercela, huff, Kata yang bagus, kalian manusia adalah orang yang datang dengan ide tercela ini. Mereka mengatakan bahwa umat manusia Anda penuh dengan tipu daya dan tidak menepati janji Anda. Jika kami enam penguasa dunia pergi ke Nirvana, Empirian, ahli ras naga barbar, Anda akan membayar berapapun harganya untuk membunuh kami. Itu sebabnya mereka datang dengan ide tercela ini. Mereka ingin kita menunggu dan melihat apa yang terjadi. Cibir, drakopan mendengar kata-kata klan gajah naga, para prajurit manusia yang hadir sangat marah. Pengkhianat ini benar-benar tak tahu malu. Mereka bahkan membantu ras alien untuk berurusan dengan bangsanya sendiri. Mereka tidak memiliki garis bawah sama sekali. Jika umat manusia tercela dan kamu mendengarkan perintah mereka, lalu kamu apa? Tercela tepat pada saat ini, suara Bai Xiaole terdengar. Setelah itu, mayat banteng besar jatuh dari langit dan menabrak tanah. Bai Xiaole telah kembali. Tidak hanya dia kembali, tetapi dia juga telah membunuh banteng piton bertanduk satu kuno yang telah melarikan diri. Kepalanya telah terkoyak, dan inti kristalnya telah digali. Itu telah mati dengan kematian yang sangat menyedihkan. Ketika mayat piton itu dibuang, banyak orang berteriak kaget. Mereka memandang Bai Xiaole yang sedang berjalan di udara. Pada saat ini, Valet I-9 Tile Fox yang mengamuk dengan patu duduk di bahu Bai Xiaole. Itu terlihat sangat lucu dan tidak berbahaya. Tidak ada yang berani membayangkan betapa buasnya anak kecil yang lucu ini. Bai Xiaole telah kembali dengan kemenangan. Meski dia berpura-pura tenang, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Jelas, dia ingin berpura-pura rendah hati, tetapi dia juga takut orang lain akan mengira dia rendah hati. Penampilannya itu sangat menggelikan. Namun, kinerja Bai Xiaole hari ini sangat mengejutkan. Ketika dia bergabung dengan rubah berekor sembilan mata valet, kekuatan yang meletus terlalu menakutkan. Di depan mereka, ular piton bertanduk satu kuno bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Klan ekor sembilan mata ungu. Huff, anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di depan klan Drakopan saya. Pakar Drakopan mencibir. Kalau begitu jangan menjadi pengecut. Keluar dan bertarunglah. Kali ini, bukan Bai Xiaole yang berbicara, tetapi rubah berekor sembilan mata valet di bahunya. Mata ungunya dipenuhi dengan kebiadaban. Jelas, itu tidak mau tunduk pada klan Drakopan. Orang luar tidak tahu bahwa valet I-9 Tiled Fox dan Drakopan klan keduanya adalah binatang buas yang terkenal. Hanya saja klan Drakopan sedikit lebih kuno, sedangkan ketenaran klan rubah berekor sembilan mata valet tidak kalah dengan klan Drakopan. Di sungai sejarah, klan Drakopan pernah bertarung dengan klan berekor sembilan mata valet. Berbeda dengan ras manusia, permusuhan dari binatang setan tidak tercatat melalui kata-kata. Sebaliknya, itu menyatu ke dalam darah dan jiwa mereka. Jadi sangat mudah bagi binatang iblis untuk membalas dendam. Selama mereka tidak menyukai seseorang, pasti akan ada permusuhan di antara mereka. Jadi ketika klan rubah berekor sembilan mata valet melihat ahli drakopan, itu segera menyulut permusuhannya. Huff, jika kamu benar-benar punya nyali, maka datanglah ke Grand Desolate Realm untuk bertarung, cibir ahli drakopan itu. Bai Xiaole mencibir, jika dia memasuki wilayah Anda, bukankah semuanya akan berada di bawah kendali Anda? Dia akan membalas ketika Long Chen berkata, cepat dan selesaikan ini dengan cepat. Pertempuran selanjutnya akan terjadi di alam Grand Desolate. Apa? Semua ahli terkejut.